Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kiting Lesius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat nih sederet prestasi yang diraih oleh Ayu Ting Ting. Pantas jika banyak nih yang iri akan ketenaran Ayu Ting Ting. Lansir dari akun Instagram titin5425, dibully tidak tumbang, disanjung tidak terbang, dihina selalu diam, itulah seorang Ayu Ting Ting. Kamu membalasnya cukup dengan prestasi seorang single mom yang kuat dan tangguh, tulang punggung keluarga. Ayu Ting Ting memang the best. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Di sini Ayu Ting Ting mendapatkan anugerah penghargaan terbanyak di Anugerah Dangdut Indonesia pada tahun 2019. Dan prestasi selanjutnya di sini Ayu Ting Ting borong penghargaan. Ini daftar lengkap pemenang Anugerah Dangdut Indonesia 2016, Selasa 16 Desember 2016 dari Abdurrahman Syaukani. Dan di sini juga Ayu Ting Ting mendapatkan hadiah. Ayu Ting Ting borong 4 penghargaan Anugerah Dangdut Indonesia 2020 sukses digelar. Dilansir dari Widi Eka Pramudia, tanggal 21 November 2020. Penghargaan yang lainnya di sini ada Ayu Ting Ting borong penghargaan di Anugerah Dangdut Indonesia 2020 dari Thomas Manggala pada hari Sabtu 21 November 2020. Tutup manis tahun 2015, 3 piala Ayu Ting Ting diberikan kepada anaknya. Dilansir dari Gerindra Pramana Cahya, 18 Desember 2015. Dan di sini senangnya Ayu Ting Ting dapat 2 piala dari MNC TV Dangdut Awards. Wow. Dan di sini juga album Best of Ayu Ting Ting raih Platinum Award Diana Rafika Sari, ditulis pada hari Selasa 8 September 2015 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Dan di sini juga, wow, Ayu Ting Ting borong 4 penghargaan sekaligus by catur pada tanggal 18 bulan 11 2019. Kemudian juga di sini ada beberapa album Best of the Best Ayu Ting Ting yang selalu mendapatkan juara. Dari Novita 4955, Sari, Ayu bikin iri banget sih. Irinya gue sama Ayu bukan pingin hujat tapi malah tambah suka. Wonder Woman ini mah berjuang sendiri, the best. Dari si Juli 17, tercatat lagi deretan prestasi Ayu Ting Ting. Makanya banyak orang yang mau menjatuhkan Ayu, tulis Abi 9476. Dari Lintang, aku mulai suka Ayu 2016. Deretan kesuksesan Ayu Ting Ting yang dia raih dari awal mula meniti karir sebagai seorang biduan dangdut. Banyak lika-liku yang dihadapi, tapi masih banyak juga yang mencintai Ayu dengan sepenuh hati. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Berikan prestasi yang indah untuk para sahabat dan para fans dimanapun berada. Kami selalu mendukungmu. Segala prestasi akan selalu kau raih dan selalu semangat menghadapi apapun yang dilontarkan oleh para netizen. Sehat dan selalu semangat untuk Ayu Ting Ting. Buktikan pada dunia bahwa Ayu mampu memberikan yang terbaik untuk para fans dimanapun berada. Sehat selalu untuk Ayu. Semoga segala sesuatunya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga selalu mendapatkan yang terbaik. Amin ya Robbal Alamin. Hanya itu, di sini juga Ayu Ting Ting masuk dalam nominasi MIDA Indonesian Digital Awards 2021, pemirsa. Jangan lupa vote Ayu Ting Ting dan dukung Ayu Ting Ting sebagai nominasinya.
Dan jangan lupa selalu dukung Ayu dan doakan yang terbaik untuk Ayu. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby.